total sekitar 40-an hektar. Dan untuk hari ini yang di titik satu, dan titik lain sudah diduduki, tapi untuk titik satu ini sudah sebagian sudah kita cabuti. Dan ini penemuannya memang dibilang sengaja karena memang ada informasi ya, tetapi kita juga sudah merencanakan dari awal bahwa daerah ini adalah daerah untuk melaksanakan latihan persiapan batalion kita akan melaksanakan pratugas ke Papua. Pelaku atau tersangka tidak diketemukan, jadi untuk langkah awal kita lakukan. Tapi ini kan kita lakukan pengembangan, kita akan menggali informasi dengan masyarakat dan mungkin dari teman-teman dari TNI mungkin ada informasi akan kita kembangkan untuk langkah lebih lanjut.